selamat datang di hotel kami dengan saya Cleopatra. Ada yang bisa dibantu? Pesan kamar mandi. Iya mbak, ada kamar itu nggak? Oh iya, kita punya berbagai jenis kamar mas. Dari standar, deluxe, president suite, dan juga suite juga ada. Kamar mandi? Kamar mandinya kita punya fasilitas bathtub, water heater. Tapi kalau untuk water heater dan bathtub itu cuma ada di suite sama president suite doang ya. Maksudnya kalau untuk deluxe sama itu ada si water heaternya. Cuma kadang-kadang suka mati dikit. Jadi mau pilih yang mana mas kamarnya? Saya itu niatnya mau nyari kamar mandi ya mbak, bukan kamar tidur. Saya kebelet pipis. Oh, masnya cuma mau numpang toilet ya. Ada kok, jadi dari sini mas lurus, terus belok kiri, nah dia ada di sebelah kanannya, oke? Makasih ya. Apa lagi? Kebetulan toilet yang di lantai bawahnya itu lagi direnovasi. Terus yang nggak direnovasi lantai berapa? Kalau untuk toilet yang bisa digunakan ada di lantai 3 pak. Sip. Pak. Ada apa lagi ya? Itu kan liftnya ya. Nah kebetulan untuk bisa ke atas itu harus menggunakan eskalator. Kebanyakan orang-orang yang bisa menggunakan. Bapak ngapain? Kenapa jadi pipis di sini? Udah gak nahan mbak. Aduh, security, ada yang pipis barangan aja, Neng. Lah, itu lihat saya sendiri, kan? Oh. Kalau cewek sendiri tuh, perlu ada yang ngejagain. Emangnya situ security, pakai ngejagain segala. Galak, ya? Ini kunci mobilnya, Pak. Ya. Buat kamu. Siapa ya? Uang segitu kan besar buat orang-orang kayak kamu. Jadi, Pak. Hai, Pak. Top my hand. Selamat siang. Sales serba ada. Saya ada ini. Teflon serba guna untuk menggoreng, untuk macam-macam bisa. Tapi ini kelebihannya tidak ada karat ya. Bagus sekali ini. Telur aja bisa mencal-mencal di sini ya. Hanya 100.000. Mudah sekali ya. Makasih ya Pak ya. Saya nggak butuh. Saya udah ada soalnya di rumah. Makasih ya. Lagian juga saya jarang masak. Oh, jarang masak. Saya punya ini. Ini bagus sekali buat orang yang jarang masak ya. Hanya 100.000. Ini majalah Resto and Catering. Di dalamnya ini ada isinya nanti list restoran, catering, kantin. Bapak bisa lihat, bisa langsung telepon karena Bapak malas masak ya. Bagus. Saya sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Lagian juga kalau masalah makanan itu saya gampang lah gitu ya. Ini saya lagi ribet cuci mobil. Oh, cuci mobil ya. Cocok untuk Bapak ya, ini selang serbaguna langsung diimpor dari Cukoe. Ini 1 meternya hanya 100.000. Pak, terima kasih Pak. Saya pakai selang yang biasa juga nggak apa-apa. Selang biasa. Kalau gitu sponsor harus luar biasa. Ini bagus sekali, ini langsung diimpor nih dari
cuy, hanya 100.000 juga. Semua yang Bapak tawarin gak akan saya beli lagi, juga saya lagi bokeh, Pak. Oh, lagi bokeh. Ah, ini cocok sekali buat Bapak nih. Apaan sih tuh? Ini brosur PLM, usaha level marketing. Bersama Anda, sukses bukan mimpi. Yes, yes, yes. Sekali lagi, Bapak. Bersama Anda, sukses bukan mimpi ya. Yes, yes, yes. Apa sih ini? Udah, Mas. Udah gak usah nawarin-nawarin lagi. Sekali lagi nawarin ya, saya pukul ya, Mas. Iya, mau pukul saya. Iya. Ah, ini sajul, sarang tinju profesional. Empuk di tangan, keras di lawan. Ini perpis, jadi 200.000 saja. Oke, saya beli. Berapa? 200.000, Bapak. Ya. Aduh, terima kasih. Gagah sekali nih emang, aduh. Bagus ya? Bagus. Ah. Bapak selain pakai sarung tinju, perlu juga latihan karate. Nah, bisa kursus kilat sama saya hanya 100.000 supaya waktu mau lawan orang tidak jatuh seperti ini. Ayo saya bantu. Ah, udah. Capek saya tahu. Ubah gaya rambut. Hey Shay, apa kabar? Hai. Aduh, udah abang gak kesini. Mau diapain nih rambutnya sekarang nih? Iya, mau diganti deh modelnya. Ini kan soalnya aku kayak dari kecil rambutnya gini-gini aja gitu. Coba deh, ada ide apa? Oke, ide. Ah, gini-gini. Ini kan kita bikin jadi lebih kayak masa kini gitu nih. Anak muda banget nih. Betul kan? Bagus gak? Enggak, kayaknya aku jadi kayak kekanak-kanakan gitu loh. Terlalu childish gitu. Oh, terlalu childish ya? Oke. Nah, aku naikin gini. Ya, ini kan gini biar nggak kelihatan ya kupingnya ya. Ini lebih mature ya, lebih dewasa, tapi masih elegan, ya? Kayaknya enggak deh Mas, ini kayak mbak-mbak. Ntar aku dibilang cabai-cabean lagi. Kalau gitu ini. Nggak mau Nggak mau. Aduh, nggak mau. Oke. Tuh kayak close deh. Nggak mau juga. Oke. Biasa aja geleng-geleng rambutnya ya, biasa aja. Jangan mau. Gimana? Mau. Gak mau. Gak suka. Gak suka? Oke. Gimana? Tetap nggak suka. Nggak suka. Oke, ada lagi. Gimana? Nggak mau, jelek banget. Jelek ya? Bagus. Oke, sekali lagi ya. Yang lain dong. Masa kayak gini? Kayak gini aja. Ya ampun, kamu tuh pinter banget, Pi. Ih, gemes deh. Makasih ya. Aku pulang. Dadah. Taci-taci, bentar saya ngelap pinjem dulu ya. It's aman saat nonton TV. Bagi orang tua, anak merupakan harta yang paling berharga. Oleh karena itu, kita harus sangat memperhatikan pendidikan anak sejak dini. Dan karena itu, saya punya beberapa aspek ibu-ibu untuk anak saat menonton TV. Seperti, baik ibu-ibu, langkah pertama adalah jarak. Saya akan memperlihatkan jarak yang benar saat anak menonton TV adalah, sini Teci sayang, kamu sini, mama ukur, di atas kamu nontonnya gimana? Kurang, ini kurang, kamu masih terlalu sakit, matanya nanti. Mundur lagi sayang, sampai pas. Nah, ini baru benar, kamu kalau nonton TV harus gini aja. Seperti ini ibu-ibu, jarak yang pas saat anak menonton film. Aduh Taci, kamu kan kalau nonton gak buat tiduran kayak gini. Ayo bangun, nanti punggung sama mata kamu sakit. Nah,
Nah, duduk seperti itu ya. Jadi ibu-ibu, tips yang kedua adalah posisi duduk anak saat menonton TV. Kita harus memperhatikan banget ibu-ibu, kalau anak nonton TV itu nggak boleh tiduran, nggak boleh menunduk, matanya nanti bisa sakit. Jadi kita harus sangat memperhatikan posisi tubuh anak ibu-ibu, oke? Raci, jangan kayak gini tiduran, kamu harus tegak, senderan-senderan. Kalau bisa gitu nanti kepala kamu sakit. Ya harus tegak seperti ini, palanya ke atas, lihat matanya. Jangan ke atas, dong, nggak sakit. Nah, seperti ini, enak, senderan lagi seperti ini. Ya, nah kayak gitu sayang, pintar. Baik ibu-ibu, tips yang ketiga adalah cemilan. Karena kan pasti anak-anak suka banget ngemil kan. Karena manusia itu pada dasarnya hanya membutuhkan 1300 kalori ibu-ibu. Nah contohnya kayak dia pasti mau ngemil kacang. Kacang yang dimakan hanya harus 300 kalori ibu-ibu. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke Taci? Oh, popcorn. Popcorn juga ibu-ibu hanya harus 600 kalori, nggak boleh kurang. Keripik juga paling penting ibu-ibu. Anak-anak sangat suka ngambil keripik. Keripik juga ya paling cuma boleh 400 kalori ibu-ibu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, jadi ibu-ibu kalau misalnya anak hari ini sudah memakan kalori sebanyak 1300, sudah tidak boleh ngemil lagi. Jangan pernah dikasih kesempatan untuk ngemil ya ibu-ibu. Taci udah boleh nonton putaran. Nah, pas banget ibu-ibu. Tips yang terakhir adalah tips memilih channel TV yang baik untuk anak. Ibu-ibu tuh harus lebih perhatikan, lebih pintar lagi dibanding anak-anak. Ibu-ibu harus membiarkan anaknya nonton Insta TV, ibu-ibu. Itu sangat bagus banget dan cocok untuk anak-anak 1-6 tahun, ibu-ibu. Nah, Taci, jadi Taci nonton Insta TV aja, jangan nonton putaran, oke? Okay? Oke, Ma. Sekarang Taci udah boleh nonton? Boleh dong, sayang. Mama nyalain TV-nya. Ya! Ini gara-gara mama banyak ngomong nih, makanya mati lampu kan? Ibu-ibu, yang paling penting lagi, ibu-ibu juga harus ingat ya, kapan bayar listrik jangan sampai mati lampu kayak gini. Kiri, Bang. Kiri, iya, bentar ya. Penumpang terakhir. Oke, makasih ya. Nah, kiri. Ya, bentar. Hati-hati. Ya, yeah. Makasih ya. Ya, makasih ya. Neng, mau turun mana? Aku udah balik pangkalan nih. Yang naiknya kagak ketahuan, turunnya juga kagak ketahuan. Jual persisir, bisa 2 biji nih. Kalau saya cuma ambil satu, berarti mereka bakalan terpisah dong. Saya nggak tega buat misahin mereka. Abang, tipe-tipe pembeli sayur. Neng, bisa nggak ada. Nih, tapi saya nggak jual persisir, bisa 2 biji nih. Kalau saya cuma ambil satu, berarti mereka bakalan terpisah dong. Saya nggak tega buat misahin mereka. Ada daun bawang nggak? Ada daun bawang. Nggak mau sama seledri. Biasanya kan sepasang tuh daun bawang seledri. Jadi mereka pasangan nih. Sayur aja punya pasangan. Kenapa saya nggak punya pasangan? Apa salah saya? Di pagi menang banyak. Ini sayur bagus ya, Neng? Bagus dong, Neng. Nih, masih fresh. Neng, saya pilih ya. Boleh, boleh. Pilih aja, Neng. Ya, gini-gini amat sih. Iya, masih banyak tuh, Neng.
Bagus sih, warnanya fresh ya. Iya, yeah, fresh ya. Fresh ya? Fresh. Maksudnya hijaunya pas gitu ya. Pas. Nah, ini sih mana, ya kan? Tuh, bisa lihat gak di sini ada apa? Coba, tuh, nih. Bolong. Kayak gini gak seharusnya dijual. Oh, enggak. Tuh, ya, dipisahin ya. Mana? Itu, nah, ini saya suka, pas. Neng, tapi kenapa jadi diberantakin, Neng, ya? Tadi katanya boleh milih. Neng, ini kenapa jadi diberantakin, Neng? Neng, itu cuma berapa batang sih? Si abang Steve yang ganteng. Neng Cleo. Ada sayuran apa aja nih? Oh, banyak, Neng. Ini baru dari pasar ini, seger-seger nih. Eh, jangan bentar deh, Bang. Saya mau nanya nih. Yeah. Kalau seandainya suami itu pulang kerja tapi nggak langsung pulang ke rumah malah gelayapan kemana-mana itu baik atau enggak sih, Bang? Gimana? Nggak paham saya nih. Saya juga nggak paham. Saya sebagai istrinya aja nggak paham ya apa maunya dia. Saya nggak ngerti deh maunya dia itu apa. Waktu itu pernah loh, dia pulang ke rumah bau parfumnya belum sampuan. Kacang panjang saya, Neng. Iya ya, ntar pas pulang saya kacangin aja dia. Iya kan, ngapain sih capek-capek beli masakan di kangkung apalah. Tidak apa. Saya sedih banget tau gak, Bang. Saya sebagai wanita gak bisa. Itu kangkung saya tapi, Neng. Iya, Bang, padahal tuh bakaku udah sering banget bilang sebagai laki-laki itu harus setia sama satu perempuan. Saya istrinya. Saya gak ngerti kenapa dia mulai kayak gitu. Saya gak ngerti. Kangkung saya. Udah deh, Bang. Saya gak jadi belanja. Mas, mas. Jangan galak lu sama Eca. Gua enggak sama Reza mah enggak galak-galak ya. Nanti aku diputusin lo. Reza enggak berani mutusin kamu. Enggak. Iya. Iya, janji aku papa enggak galak-galak ya. Sayang, papa kamu galak enggak sih? Enggak, kata aku tuh baik banget kok. Kenyi. Enggak. Halo. Susahnya jalan sama calon mertua. Udah lama kalian? Baru kok. Baru lama ya. Anu, Angel mau ke kampus dulu ya, Pak. Oh gitu. Soalnya ada itunya Anu ada yang ketinggalan. Oh. Cak, kamu sama Papa dulu ya. Pak, yaudah. Jangan galak-galak lu sama Eca. Ya enggak sama Reza mah enggak galak-galak ya. Nanti aku diputusin lo. Enggak. Reza enggak berani mutusin kamu. Enggak. Iya. Iya, janji aku Papa enggak galak-galak ya. Kita Papa. Hati-hati, Angel. Ya, Papa. Kamu udah pesan? Belum, Om yang pesan ya? Iya. Pelayan, jadi Reza ini restoran favorit Om. Yang punya ini teman deket Om dulu waktu SD. Dulu dia sering bully Om. Jadi kita pesan aja ya, daripada kita open ngomong di sini ya. Iya, Om. John, boleh ya? Tunggu sebentar. Weh, kayak galak dong, Noy. Tang tang gue lagi lagi kan lo jeng. Tentang lo ya, setahun lo. Kamu mau hitam lo? Saya ulangi pesanannya, sup mata sapi green tea 2. Yang ditunggu kalau nggak ada di mana. Silahkan ditunggu pesanannya. Terima kasih. Sorry. Tadi ada supplier dari Kudulun, jadi Om harus angkat. Kasihan ya soalnya interlokal kali ini. By the way tadi Om udah pesenin masakan favorit di sini ya. Kamu pasti suka, enak. Ini resep keluarga turun temurun. Ya dulu. Tunggu sebentar ya. Hei Tom, woi. Tom, hai kek, Tom, woi, makai. Ini kue lah, bay ya. Ini kue lah. Gue ingin usah, ini kue lah, bay ya. Tidak kue ya. Ha, kue ya. Halo. Hei, silakan dinikmati. Lui boy,
Reza, ya. Kamu ini udah habis, kamu suka ya? Ini enak banget Om. Bener-bener ini makanan pilihan Om itu the best. Memang ini masakan favorit yang memang lezat Om. Ini yang saya pesan tadi? Iya, tadi itu ya Om, Om pesan. Well, yang saya biasa pesan itu, nah yang ini, sirloin steak with pecel sauce. Oh iya. Tapi gak apa-apa, ternyata pacar anak saya suka sekali. Oh iya, yeah. Itu tadi pesanan yang salah mau saya angkat aja Pak. Oh gak usah, karena dia suka, dia bisa habisin, gak apa-apa. Saya ngeliat begini saya belum tuh makan, karena saya gak berani. Enak ya? Selamat datang di hotel kami, dengan saya Cleopatra, ada yang bisa dibantu? Pesan kamar mandi. Iya mbak, ada kamar itu nggak? Oh iya, kita punya berbagai jenis kamar mas. Dari standar, deluxe, presiden suite, dan juga suite juga ada. Kamar mandi? Kamar mandinya kita punya fasilitas bathtub, water heater. Tapi kalau untuk water heater dan bathtub itu cuma ada di suite sama presiden suite doang ya. Maksudnya kalau untuk deluxe sama itu ada sih water heaternya. Cuma kadang-kadang suka mati dikit. Jadi mau pilih yang mana mas? Kamarnya? Saya itu niatnya mau nyari kamar mandi ya mbak, bukan kamar tidur. Saya kebelet pipis. Oh, masnya cuma mau numpang toilet ya? Ada kok, jadi dari sini mas lurus, terus belok kiri, nah dia ada di sebelah kanannya, oke? Okay? Makasih ya. Apa lagi? Kebetulan toilet yang di lantai bawahnya itu lagi direnovasi. Hah? Terus yang gak direnovasi ada berapa? Kalau untuk toilet yang bisa digunakan ada di lantai 3 pak. Sip. Pak. Ada apa lagi ya? Itu kan liftnya ya. Nah kebetulan untuk bisa ke atas itu harus menggunakan puter. Kebanyakan orang-orang yang bisa menggunakan. Bapak ngapain? Kenapa jadi pipis di sini? Udah gak nahan mbak. Aduh, security, ada pipis sembarangan Goda Palet. Hai. Sendiri aja Neng. Lah, itu lihat saya sendiri kan. Oh. Kalau cewek sendiri tuh perlu ada yang ngejagain. Emangnya situ security pakai ngejagain segala. Galak ya. Ini kunci mobilnya, Pak. Ya. Buat kamu. Makasih ya, Pak ya. Uang segitu kan besar buat orang-orang kayak kamu. Masuk ini kemana? Bang, kok bangnya nggak ada sih? Bang, saya belum sampai tempat tujuan ini, Bang. Nih, tapi saya nggak jual persisir. Bisa 2 biji nih, mau? Kalau saya cuma ambil satu, berarti mereka bakalan terpisah dong. Saya nggak tega buat misahin mereka. Abang, Steve! Tiba-tiba pembeli sayur. Neng. Bisa nggak ada. Nih, tapi saya nggak jual persisir. Bisa 2 biji nih, mau? Kalau saya cuma ambil satu, berarti mereka bakalan terpisah dong. Saya nggak tega buat misahin mereka. Ada yang bawa nggak?
ada daun bawang. Enggak mau sama seledri. Biasanya kan sepasang tuh daun bawang seledri. Jadi mereka pasangan. Saya raya punya pasangan. Kenapa saya enggak punya pasangan? Apa salah saya? Bang, bukan saya ditinggalin lagi. Di pagi menang banyak. Ini sayur bagus ya, Neng? Bagus dong, Neng. Nih, masih fresh. Saya pilih ya. Boleh, boleh. Pilih aja, Neng. Ya, gini-gini amat sih. Iya, masih banyak tuh, Neng. Bagus sih, warnanya fresh ya. Iya, fresh ya. Fresh. Maksudnya hijaunya pas gitu ya. Pas. Ah, ini sih mau, ya kan? Ah, tuh, bisa lihat gak di sini ada apa? Coba, tuh, nih. Bolong. Kayak gini enggak seharusnya dijual. Oh, enggak. Tuh ya, dipisahin ya. Mana? Iya, nah, ini saya suka. Pas. Neng, tapi kenapa jadi diberantakin, Neng ya? Tadi katanya boleh milih. Neng, ini kenapa jadi diberantakin, Neng? Dah. Neng. Itu cuma berapa batang sih? Si Abang Steve yang ganteng. Neng Cleo. Ada sayuran apa aja nih? Oh, banyak, Neng. Ini baru dari pasar ini, seger-seger nih. Eh, jangan, bentar deh, Bang. Saya mau nanya nih. Yeah. Kalau seandainya suami itu pulang kerja tapi nggak langsung pulang ke rumah malah gelayapan kemana-mana, itu baik atau enggak sih, Bang? Gimana? Nggak paham saya nih. Saya juga nggak paham. Saya sebagai istrinya aja nggak paham ya kenapa maunya dia. Saya nggak ngerti deh maunya dia itu apa. Waktu itu pernah loh, dia pulang ke rumah bau parfumnya belum sampuan. Kacang panjang saya, Neng. Iya ya, ntar pas pulang saya kacangin aja dia. Iya ya, ngapain saya capek-capek beli masakan dari kangkung apalah. Iya apa? Saya sedih banget dong, Bang. Saya sebagai wanita gak bisa. Ya, itu kangkung saya tapi, Neng. Iya, Bang. Padahal tuh bakaku udah sering banget bilang, sebagai laki-laki itu harus setia sama satu perempuan. Saya istrinya. Saya gak ngerti kenapa dia mulai kayak gitu. Saya gak ngerti. Aku kayak dari kecil rambutnya gini-gini aja gitu. Coba deh ada ide apa? Oke, ide. Ah, gini-gini. Ini kan kita bikin jadi lebih kayak masa kini gitu nih. Anak muda banget nih, betul kan? Bagus gak? Enggak, kayaknya aku jadi kayak kekanak-kanakan gitu loh. Terlalu childish gitu. Oh, terlalu childish ya. Oke. Nah, aku naikin gini. Ya, ini kan gini biar gak kelihatan ya kupingnya ya. Ini lebih mature ya, lebih dewasa. Tapi masih elegan ya. Kayaknya enggak deh, Mas. Ini kayak mbak-mbak. Ntar aku dibilang cabai-cabean lagi. Kalau gitu ini. Enggak mau, Oke. Aduh. Enggak mau. Oke. Tuh, ayah. Force deh. Enggak mau juga. Oke. Biasa aja geleng-geleng rambutnya ya. Biasa aja. Dan. Enggak mau. Juga. Gimana? Mau. Gak mau. Gak suka. Gak suka? Oke. Gimana? Tetep gak suka. Gak suka. Oke, ada lagi. Gimana? Gak mau, jelek banget. Jelek ya? Bagus. Oke, sekali lagi ya. Yang lain dong, masa kayak gini? Nah. Gini dong, Mas. Ini kayaknya paling cocok deh sama muka aku. Udah kayak gini aja. Ya ampun, kamu tuh pinter banget, Pi. Ih, gemes deh, makasih ya. Aku pulang, dadah. Taci-taci, bentar saya mau pinjam dulu ya.
cantik aman saat nonton TV. Bagi orang tua, anak merupakan harta yang paling berharga. Oleh karena itu, kita harus sangat memperhatikan pendidikan anak sejak dini. Dan karena itu, saya punya beberapa aspek ibu-ibu untuk anak saat nonton TV. Seperti, baik ibu-ibu, langkah pertama adalah jarak. Saya akan memperlihatkan jarak yang benar saat anak menonton TV adalah, sini Teci sayang, kamu sini, mama ukur, di atas kamu nontonnya gimana? Kurang, ini kurang, kamu masih terlalu sakit matanya nanti. Mundur lagi sayang, sampai pas. Nah, ini baru benar, kamu kalau nonton TV harus gini aja. Seperti ini ibu-ibu, jarak yang pas saat anak menonton film. Aduh Taci, kamu kan kalau nonton gak buat tiduran kayak gini. Ayo bangun, nanti punggung sama mata kamu sakit. Nah, duduk seperti itu ya. Jadi ibu-ibu, tips yang kedua adalah posisi duduk anak saat menonton TV. Kita harus memperhatikan banget ibu-ibu, kalau anak menonton TV itu gak boleh tiduran, gak boleh menunduk, matanya nanti bisa sakit. Jadi kita harus sangat memperhatikan posisi tubuh anak ibu-ibu, oke? Taci, jangan kayak gini tiduran, kamu harus tegak, sandaran. Kalau bisa gitu nanti kepala kamu sakit. Ya harus tegak seperti ini, palanya ke atas, lihat matanya, jangan ke atas, dong, gak sakit. Nah, seperti ini, ayo nak, sandaran lagi seperti ini, ya. Nah, kayak gitu sayang, pintar. Baik ibu-ibu, tips yang ketiga adalah cemilan. Karena kan pasti anak-anak suka banget ngemil kan. Karena manusia itu pada dasarnya hanya membutuhkan 1300 kalori ibu-ibu. Nah, contohnya kayak dia pasti mau ngemil kacang. Kacang yang dimakan hanya harus 300 kalori ibu-ibu. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke Taci? Oh, popcorn juga ibu-ibu, hanya harus 600 kalori, nggak boleh kurang. Keripik juga paling penting ibu-ibu, anak-anak sangat suka ngambil keripik. Keripik juga ya paling cuma boleh 400 kalori ibu-ibu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah, jadi ibu-ibu, kalau misalnya anak hari ini sudah memakan kalori sebanyak 1300, sudah tidak boleh ngemil lagi. Jangan pernah dikasih kesempatan untuk ngemil ya ibu-ibu. Tidak boleh nonton putaran. Nah, pas banget ibu-ibu. Tips yang terakhir adalah tips memilih channel TV yang baik untuk anak. Ibu-ibu tuh harus lebih perhatikan, lebih pintar lagi dibanding anak-anak. Ibu-ibu harus membiarkan anaknya nonton Insta TV ibu-ibu. Itu sangat bagus banget dan cocok untuk anak-anak 1-6 tahun ibu-ibu. Nah, Taci, jadi Taci nonton Insta TV aja, jangan nonton putaran, oke? Oke, Ma. Sekarang Taci udah boleh nonton? Boleh dong, sayang. Mama nyalain TV-nya. Ya! Ini gara-gara mama banyak ngomong nih. Makanya mati lampu kan? Ibu-ibu, yang paling penting lagi ibu-ibu juga harus ingat ya, kapan bayar listrik jangan sampai mati lampu kayak gini. Kiri, Bang. Kiri. Iya, bentar ya. Penumpang terakhir. Oke, makasih ya. Nah, kiri. Ya, bentar. Hati-hati. Ya, yeah. Makasih ya. Ini
teflon serbaguna untuk menggoreng, untuk macam-macam bisa. Tapi ini kelebihannya tidak ada karat ya. Bagus sekali ini. Telur aja bisa mencal-mencal di sini. Hanya 100.000. Murah sekali ya. Makasih ya Pak ya. Saya nggak butuh. Saya udah ada soalnya di rumah. Makasih ya. Lagian juga saya jarang masak. Oh, jarang masak. Saya punya ini. Ini bagus sekali buat orang yang jarang masak ya. Hanya 100.000. Ini majalah Resto and Catering. Di dalamnya ini ada isinya nanti list restoran, catering, kantin. Bapak bisa lihat, bisa langsung telepon karena Bapak malas masak ya. Bagus, saya sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Lagian juga kalau masalah makanan itu saya gampang lah gitu ya. Ini saya lagi ribet cuci mobil. Oh, cuci mobil ya. Cocok untuk Bapak ya, ini selang serbaguna langsung diimpor dari Cukoe. Ini 1 meternya hanya 100.000. Pak, terima kasih Pak. Saya pakai selang yang biasa juga nggak apa-apa. Selang biasa. Kalau gitu sponsor harus luar biasa. Ini bagus sekali, ini langsung diimpor nih dari Cukoe. Hanya 100.000 juga. Semua yang Bapak tawarin nggak akan saya beli lagi, juga saya lagi bokeh Pak. Oh, lagi bokeh. Ah, ini cocok sekali buat Bapak nih. Apaan sih tuh? Ini brosur PLM, usaha level marketing. Bersama Anda, sukses bukan mimpi. Yes, yes, yes. Sekali lagi Bapak, bersama Anda, sukses bukan mimpi ya. Yes, yes, yes. Apa sih ini? Udah Mas, udah gak usah nawarin-nawarin lagi. Sekali lagi nawarin ya, saya pukul ya Mas. Iya, mau pukul saya? Iya. Ini saju, sarang pijit profesional. Empuk di tangan, keras di lawan. Kamu satu ini per pis, jadi 200.000 saja. Oke, saya beli. Berapa? 200.000 Bapak. Ya. Aduh, terima kasih. Gagah sekali ini emang, aduh. Bagus ya? Bagus. Bapak selain pakai sarung tinju, perlu juga latihan karate. Nah, bisa kursus kilat sama saya hanya 100.000 supaya waktu mau lawan orang tidak jatuh seperti ini. Ayo saya bantu. Udah, capek saya tau gak. Ubah gaya rambut. Hey Shay, apa kabar? Udah lama gak kesini. Mau diapain nih rambutnya sekarang nih? Iya, mau diganti deh modelnya.